Yang berhormat Puan Haja Siti Zaila binti Muhammad Yusof Rantau Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Mtu. Mohon jawapan soalan saya nombor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menjawab soalan ini secara bersekali dengan pertanyaan yang telah dibangkitkan oleh 9 ahli yang berhormat yang lain kerana telah menyentuh isu yang sama. Yang pertama ialah Yang Berhormat Pucung pada 30 Oktober, Yang Berhormat Beruas 2 November, Yang Berhormat Marang 7 November, Yang Berhormat Ipoh Timur 8 November, Yang Berhormat Kuala Selangor pada 13 November, Yang Berhormat Petani Jaya Selatan 14 November, Yang Berhormat Lumut 23 November, Yang Berhormat Temeluh 27 November, Yang Berhormat Hubang Krian pada 29 November. Tuan Yang Dipertua, kejadian dua anggota tentera laut yang meninggal dunia di dalam bilik tahanan unit BTU TLDM di Sungai Wangi Setiawan Perak pada 29 September 2017 yang lalu masih lagi di dalam siasatan pihak polis di Raja Malaysia sehingga kini tiga anggota telah dipertuduhkan di mahkamah di bawah Seksyen 302 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Lembaga siasatan TLDM juga telah ditubuhkan bagi mengenal pasti punca kejadian dan memastikan kelemahan dapat diatasi. SOP juga diperkukuhkan oleh lembaga siasatan untuk diberi penambahbaikan secara holistik bagi mengelak perkara ini daripada berulang lagi. Di peringkat ATM pula, audit prestasi telah dilaksanakan di pusat-pusat tahanan bagi memperkukuhkan prosedur dan memperbaikinya sekiranya ada. Satu tim teknikal telah ditubuhkan bagi memperkukuhkan SOP pusat-pusat tahanan ATM yang dipantau sendiri oleh Panglima Angkatan Tentera. Sehubungan dengan itu, sebagai langkah memperkukuhkan, pihak TLDM telah menambah seorang pegawai dan seorang bintara bertaraf pangkat sarjan bagi memastikan pemantauan yang lebih rapi di kawasan bilik tahanan. Tuan Yang Dipertua, bilangan berkenaan dengan bilangan kecederaan yang berlaku di bilik tahanan unit BTU TLDM Sungai Wangi suka dijelaskan bahawa sejak ia diserahkan kepada Provos Tentera Laut Lumut pada 27 Februari 1989 tiada sebarang kes melibatkan kecederaan dan kematian yang berlaku sehingga kejadian pada 29 September 2017 yang lalu. Bagi penyataan pertanyaan tentang bilangan anggota tentera laut yang sedang ditahan di bilik tahanan unit TLDM Sungai Wangi ini adalah seramai 6 orang. Tuan Yang Dipertua, kementerian akan menangani dan tidak akan lepas tangan dalam menjaga kebajikan keluarga mangsa. Mereka akan diberi bantuan dan hak yang sewajarnya berdasarkan perlukan di dalam perkhidmatan. Terima kasih. Sila, Rata Panjang. Terima kasih Tan Sri Mtua. Terima kasih Yang Berhormat di atas jawapan yang beri. Kita lihat kejadian yang berlaku pada 29 September lalu cukup menyayat hati dan salah seorangnya adalah merupakan rakyat saya dan jiran saya sendiri yang menyebabkan keluarga begitu tertekan dan sedih dengan peristiwa yang berlaku. Kematian Muhammad Baihaqi dan Muhammad Lailatul Iman
yang meninggal akibat pendarahan paru-paru dipercayai akibat didera, dan dua lagi anggota lain yang cedera. Ini adalah satu perkara yang menjadi menyebabkan satu kegerunan dan menimbulkan satu ketidakyakinan terutama di kalangan ibu bapa untuk menghantar mereka, untuk anak-anak mereka menjadi anggota tentera di masa akan datang. Ini adalah satu fenomena yang sangat besar sekiranya tidak ditangani secara berkesan. Saya ingin tahu setakat ini apakah kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti dan dalam SOP latihan ketenteraan ini, dan apakah penambahbaikan yang akan dibuat, dan setakat ini apakah bantuan-bantuan yang telah diberi kepada keluarga mangsa yang terlibat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali, kita telah menubuhkan jawatan kuasa pemantauan untuk buat siasatan. Setakat ini kalau kita lihat SOP yang ada, kalau sekiranya dipatuhi tidak akan berlaku perkara ini. Bererti bahawasanya mungkin ada pelanggaran SOP. Ini saya tidak dapat pasti kerana perkara ini di dalam siasatan. Walau bagaimanapun, kita sentiasa mengambil berat perkara ini dan sedang melihat perkara ini secara serius dan amat malang tentang kejadian ini, dan kita pun berasa sedih tentang apa yang berlaku. Dan kalau dilihat daripada tindakan-tindakan yang dibuat, saya lihat bahawa selama ini, kalau kita seperti mana yang saya sebut, di situ tidak, inilah kejadian yang pertama sejak tahun 89. Ini berlaku bukanlah kerana SOP itu tidak apa nama ni, tetapi SOP selama ini tidak pernah dilanggar. Mungkin pelanggaran dan penderaan. Walau bagaimanapun, ini di dalam siasatan polis. Dan kita akan mengambil tindakan untuk memperbaiki dari segi pemantauan dan sebagaimana yang saya telah umum tadi, tambahan daripada pegawai-pegawai yang akan mengawasi bilik-bilik tahanan ini, SOP-nya akan dibuat. Dan untuk pengetahuan yang berhormat sekalian, di bilik tahanan ini kita mempunyai CCTV. Memang dipantau secara orang kata apa, secara halusi. Tetapi benda-benda itu berlaku di luar kawasan blind spot CCTV. Kita ada banyak CCTV di situ. Tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, ini adalah masalah faktor manusia. Berkenaan dengan bantuan seperti mana yang Muhammad tanya tu, bantuan-bantuan seperti biasa, kerat kematian, pengurusan jenazah dan sebagainya telah diuruskan dengan baik. Dan duit kerat kematian pun kita telah laksanakan. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, dia masih lagi boleh menuntut beberapa hak dia. Dan mengikut pecahan-pecahan yang ada di depan saya, kalau saya nak sebut satu persatu memang banyak. Kalau dijangka yang berhormat, Nik Mahmud, arwahyarham Nik Mahmud ini akan menerima lebih kurang RM113,000 dan yang seorang lagi akan menerima lebih kurang RM81,000 tuntutan daripada hak-hak yang sepatutnya dibayar. Itu ya, terima kasih. Lenggong. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Kita tak mau dan siapa pun tak inginkan perkara ini berlaku. Namun kita serahlah pada pihak yang bertanggungjawab